Kami mohon tetap siaga untuk menjaga bola yang meninggalkan lapangan. Dr. Andes Majid, asisten wasit 2, Saudara Anggi Dian Prayana Espiri. Lapangan yang sudah masuki tengah lapangan. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah.
umpan tuntas satu wilayah diberagakan, namun beberapa dari pemain dari negosiasi. Negosiasi, ada angka di sana, disebarkan ke depan, kembali beberapa dari pemain dari RMC, RMC ambang serangan, berbahaya, masih terjadi perebutan, dan dikejar dengan lapangan, dan saya menghasilkan lembaran dalam dari ngepes saja sudah dilakukan, masih terjadi kembali di tengah-tengah. Ada pemain dari ngepes, umpan dari ke belakang, disodorkan ke depan, berbahaya. Apa yang terjadi? Kembali dihalau oleh pemain dari ngepes. Namun belum membentur pemain dari RMCA dan menghasilkan tenaga bebas untuk tim dari ngepes FC. Lepas simbang serangan sudah dilakukan, ada angka di sana, masih angka di tepi-tepi pemain, tidak bisa berbuat banyak pemain dari negosiasi, namun masih berusir di sebelah kanan, disodorkan ke depan, angka yang dituju, tepi kedua pemain, berbahaya, TN, dan apa yang terjadi, namun bola masih mampu dikuasai oleh pemain dari RMCA, masih terjadi perebutan di sana, nomor 25, lepas ke belakang, dan nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk pemain dari RMC atau dari Nepes FC. Nepes FC nomor 24 akan melakukan tendangan bebas pasca pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari RMC. Persepsi nomor 24 berbahaya, apa yang terjadi kembali di sepanjang, namun mampu dicocor keluar lapangan dan kembali menghasilkan tenang Nepes FC. Saudara gol lembaga sudah bersiap-siap mau melakukan lembaga ke dalam kembali di depan kawang. Ada nomor 17 di sana, angka umpan crossing ke depan, berbahaya terjadi kembali di sana, namun intercept yang sangat sempurna yang dilakukan oleh pemain dari RMCA, namun masih terjadi perebutan bola dikuasai oleh pemain dari RMCA. RMCA ambil serangan, apa yang terjadi, dan lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari akan melakukan tendangan lepas. Sudah dilakukan angka jauh ke depan, namun ada pemain dari RMC lainnya, nomor 10 di tepi dekat pemain, masih mencoba-mencoba bola, melebar ke satu sebelah kanan, terlepas masuk jauh, kurang sempurna, dan kembali diamankan oleh pemain dari Nepes. Disodorkan ke depan, pendek saja, melebar ke satu sebelah kanan, angka yang ditutup, kembali diserobot oleh pemain belakang dari RMC, masih RMC ambang serangan, dibangkali saudara angka berbahaya dan namun bola meninggalkan lapangan, kembali lembaran ke dalam untuk tim dari Nepes FC. Sudah dilakukan terjadi kembali di sekitar sebelah kiri kanan dan namun dicocor keluar lapangan, kembali lembaran ke dalam untuk tim dari Nepes FC. Nepes FC lembaran ke dalam, oh ternyata pendek saja, umpan crossing ke depan, berbahaya. Apa yang terjadi? Ada agung di sana, namun direbut oleh pemain dari RMCA. RMCA ambang serangan, mampukan melewati pemain belakang, berbahaya dan kembali di intercept oleh pemain dari. Apa yang terjadi? RMCA ambang serangan, RMCA membang serangan, mau ternyata patah di pemain nomor punggung 13 maksud kami. Lepas kasi, dicepi satu pemain dan nampaknya lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari RMC dan kembali tendangan bebas untuk tim dari Lepas kasi. Sudah bersiap-siap, pemain dari Lepas kasi akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, namun patah di lapangan tengah, dikuasai oleh pemain dari RMC, kembali gagal serangan dari RMC, apa yang terjadi, berbahaya dan, namun dalam tangkapan penjaga gawang dari RMC. Sudah bersiap-siap, SMU, RMC membawa serangan, lalu sangkat pun, melebar ke sebelah kiri, berbahaya, namun apa yang terjadi, dan bola tidak mampu disangkau, dan kembali menghasilkan tendangan pendiri, ataukah lembaran ke dalam, untuk tim dari Jalura.
Ngatas Apple, nomor punggung 16. Saudara Agung Nelayan, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, apa yang dibutuh, dalam membicarakan di sana. Sementara juga saya penolong dari RMC, masih terjadi berbeda di depan kawang, RMC dan serangan, beri ketika pemain, satu dan membentuk pemain belakang dari Lepas FC, RMC dan serangan, mencari kawang yang dibutuh, bisa berikan ke depan, namun mendapat marking juga orang dan apa yang terjadi, lagi-lagi pelanggaran, kembali tengah bebas, untuk tim dari RMC A. Dengan bebas untuk RMCA sudah bersiap-siap, pengambilannya akan melakukan tendang bebas dan di gugu pertahanan disitu tendang sudah dilakukan bersaing dan apa yang terjadi, namun dalam tangkapan penjaga gawang dari Ngetus FC dan amalah gawang dari Ngetus FC. Tendangan juga dilakukan, sudah melintas di garis tengah, masih terjadi perebutan di sana, ada tendangan dari RMC lainnya. Langsung menuju ke depan gawang mesinnya, namun kembali patah, serangan dari bangun oleh anak-anak RMC. Ngetus FC kembali menampilkan serangan, berbahaya dan apa yang terjadi, namun dalam tangkapan penjaga gawang dari RMC A. RMC membawa serangan nomor 27, namun masih ada akun di sana, masih terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Dan kembali bola di hitung luar lapangan. Dan lemparan sudah dilakukan, ternyata pendek saja. Satu saja ke depan, dan apa yang terjadi? Nampaknya tercipta gocek, pemain dari RMC, dan kembali tendang bebas. Akan dilakukan oleh pemain dari Ngabes FC. Ada kutu sudah dilakukan, berbahaya, persib, apa yang terjadi dan tampaknya kurang sempurna penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain dari RMC dan kembali gagal serangan dari RMC. Ngabes FC dan serangan angka jauh ke depan, berbahaya, masih terjadi perebutan, ada angka di sana, masih angka, mencari kawan yang dibutuh di markas buat pemain dari RMC, namun membentur pagar dari RMC, apa yang terjadi, namun bola meninggalkan lapangan, dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari RMC. RMC melakukan serangan, lalu lemparan ke dalam sudah dilakukan, kurang sempurna, dan kembali bola meninggalkan lapangan, dan lemparan ke dalam untuk tim dari Ngetus FC sudah dilakukan, terjadi kemelut di depan di lapangan tengah maksud kami, RMC kembali membawa serangan, berbahaya, umpan balik maksudnya, disodorkan ke depan, ada nomor 24 dari RMC, umpan ke depan maksudnya, namun masih ada pemain Ngetus lainnya, angkanya dirisu, umpan ke tengah, disodorkan, melebar ke sudut sebelah kanan, masih mencoba menghilang permainan, menggocak-gocak bola, mampu melewati pemain, dan apa yang terjadi, namun bola meninggalkan lapangan, dan menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari RMC. Dan maksud ada pergantian pemain terpunggung 11 dari RMC. Tendangan gawang untuk lebar ke sebelah kanan. Pengambilannya akan melakukan tendangan juga dilakukan pada tim pemain dari Ngetus. Ngetus membangun serangan, terus melakukan penetrasi, umpan sutak 1-2 yang diperasakan di tepi beberapa pemain, bercahaya dan ada angka di sana, namun kembali ke sekrim di depan kawang, satu dan apa yang terjadi, nampaknya bola melebar di sektor sebelah kiri kawang dari RMC. Tendangan gawang
untuk tim dari RMC sudah dilakukan melintas di garis tengah, disebarkan ke depan, ada angka di sana, masih angka, umpan tarik masuknya, ada pemain dari RMC disebarkan ke depan, berbahaya apa yang terjadi, dan nampaknya dalam penguasaan penjaga gawang dari Nepesesi dan aman gawang dari Nepesesi, masih terjadi kembali di depan gawang, satu saja ke depan oleh pemain dari RMC. Lepas, sekarang mengambil alih serangan, masih Nepesesi, angkat ke depan, terjadi perbuatan di sana, apa yang terjadi, dan nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari RMCA. Tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 7 yang dipicu, namun masih lebih dekat kepada penjaga gawang, dan kembali bola dikuasai oleh pemain dari Nepesesi. Nepesesi dan serangan, melebar ke sisi sebelah kanan, ada angka, masih angka, tiket 1-2, melebar ke sisi sebelah kanan, ada nomor punggung 18 di sana, dan nampaknya tidak mampu dicangkau, dan kembali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari RSI. RMC membalas serangan, lalu tenaga sudah dilakukan, angka jauh ke depan patah di pemain dari Angga, saudara Angga, namun masih ada pemain RMC lainnya, nomor 15 disuruh oleh pemain dari Matius, umpan dari melebar ke sisi sebelah kiri, masih membesar sebuah serangan, berbahaya dan apa yang terjadi, kembali gagal serangan dari Matius FC. RMC masih kami bangsaan, lalu penjaga gawang, nomor 15 yang dibicu, namun bola dibiarkan meninggalkan lapangan, dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam, untuk tim dari RMC, dan nampaknya salah lempar, dan kembali dialih-alih oleh pemain dari Nepes FC, nomor 16 yang dibicu, sudah dilakukan, namun dicocor dengan lapangan, kembali menghasilkan lebaran dalam untuk tim dari Nepes FC. Sudah dilakukan, terjadi kemelut di sisi sebelah kanan gawang, umpan ke depan maksudnya, ada pemain dari Nepes FC disodorkan ke depan, nomor 24 masih Nepes FC, nomor 25 terus berbahaya onset, dan apa yang terjadi, namun masih dalam tangkapan penjaga gawang, dan kembali gagal serangan dari Nepes FC. Nomor 27, namun kurang cermat, ada pemain dari RMC lainnya, nomor 15, teritas maksudnya, onset, dan apa yang terjadi, lagi-lagi terjebak onset, pemain dari RMC, kembali gagal, dan untuk tim dari Nepes FC. Sudah dilakukan, angka jauh ke depan, masih menutupkan sindang serangan melepar maksudnya angkanya di buku, namun mendapatkan alat dua pemain, tetap ke belakang maksudnya, masih ada sindang serangan, kurang cermat, lihat lalu pemain dari Nepes, terjadi berputar di depan kawang, apa yang terjadi, dari kawalan, angka crossing, dan masih dalam tangkapan penjaga gawang, dan kembali gagal serangan dari Nepes FC. Nepes FC bangun RMC, mengambil alih serangan, nomor 25-nya selalu itu, angka jauh ke depan, onset, apa terjadi? Namun masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang dari Nepes FC dan tidak mengubah keadaan, masih tetap sama kuat untuk kedua tim yaitu 0-0. Serangan sudah dilakukan melintasi garis tengah. Waktu yang sembang serangan dan apa yang terjadi? Nampaknya lagi-lagi tendangan bebas, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari RMC dan sekarang teman bebas akan dihadapi oleh pemain nomor 25 dari Nepes FC. Daud nampaknya akan melakukan tendangan, sudah bersiap-siap, saudara Daud berbahaya, satu laser dan apa yang terjadi, lagi-lagi dalam penguasaan penjaga gawang dari RFC. RFC kembali membalas serangan melalui tendangan
penjaga gawang nomor 215 yang dibutuh kurang sempurna. Lepas ke belakang, lepas jendal serangan, ada angka di sana. Masih mencoba dicepit tiga pemain. Apa yang terjadi? Umpan tarik masuknya melebar ke sebelah sebelah. Terus masih pemain dari RS yang sanggup mengintercept serangan yang dibangun oleh Ngetus RS dan menghasilkan lempar dalam untuk tim dari Ngetus RS. Sudah bersiap-siap, lemparan dalam dari ngepesat sudah dilakukan, berbahaya, ada angka di sana, namun mendapat marking tiga pemain dari pemain belakang RFC, namun angka tidak mampu berbuat banyak. Apa yang terjadi? Kembali RFC untuk serangan, herding ke depan, dan nampaknya bola meninggalkan lapangan, yang kembali menghasilkan lemparan dalam untuk tim dari RMC A. RMC membangun serangan, ternyata pendek saja, merebut dengan pemain dari Ngebos, ada pemain RMC lainnya, melebar ke sebelah, kiri masuknya, masih terjadi perebutan di sana, mencari kawan yang lebih tepi tiga pemain dari Ngebos, melebar ke sebelah kanan, RMC membangun serangan, RMC dimarkir tiga pemain dari Ngebos, masih terjadi perebutan, bebas ke belakang masuknya, apa yang terjadi, kembali RMC, dan masih terjadi perebutan di lapangan tengah, RMC membangun serangan, melebar ke sebelah kanan masuknya, membuka di cangkuk bola, dan apa yang terjadi, nampaknya bola meninggalkan lapangan, dan lemparan ke dalam untuk tim dari Ngebos RMC, sudah dilakukan, patah di pemain dari RMC, RMC kembali membangun serangan, dikepit dua pemain, kembali di lapangan tengah, di satu kanan ke depan, ada angka di sana, masih angka, ada yang terjadi, pas ke belakang, di satu kanan ke depan, bercahaya dan, namun tidak ada rekan di sana, yang kembali dalam penguasaan penjaga gawang dari RMC A. Kembali serangan dilakukan, kembali berjalan kawal sudah dilakukan, nomor 27, umpan dari ke belakang, enggak saja, tiket 1-2, yang diberangkatkan, melebar ke tiket sebelah kanan, onset namanya, terus berasa ke depan, dan kurang sempurna, kontrol bola, sehinggaan. Lalu tenanggang akan dilakukan oleh penjaga gawang sudah dilakukan terjadi kembali di lapangan tengah kembali di herding oleh benteng pertahanan yang sangat kokoh yang dimiliki oleh RMC terjadi perebutan apa yang terjadi dan nampaknya pelanggaran kembali menghasilkan tendangan bebas untuk RMC. RMC bangsa melalui tendangan bebas sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kembali di lapangan tengah berbahaya melebar namun kurang sempurna dan sehingga bola meninggalkan sudah dilakukan nomor 25 yang itu namun perebutan di satu sebelah kiri mampukan oleh seri kawalan bermain dari RMC berbahaya dan lagi-lagi dipatahkan oleh pemain nomor 16 pendek saja mencari kawan yang dituju, ternyata angka yang dituju terus merasa ke depan berbahaya, lagi-lagi intercept yang sangat sempurna namun kembali meninggalkan lapangan dan kembali lemparan ke dalam untuk tim dari Ngebos FC sudah dilakukan berbahaya berapi cepat di sana apa yang terjadi, mampukan melewati dua pemain dan nampaknya bola membuntur pemain belakang dari Ngebos FC akan melakukan tendangan punggung, membuka melalui tendangan punggung kali ini mampu mengubah keadaan bagi tim Ngebos FC sudah dilakukan berbahaya hesitan apa yang terjadi nyaris atas udara namun masih melebar dan kembali tendangan gawang untuk tim dari RMC A. RMC membangun serangan melalui tendangan gawang sudah bersiap-siap mengambil ajang-ajang sudah dilakukan ternyata pendek saja disrobot oleh pemain dari Ngebos namun ada pemain RMC lainnya apa yang terjadi namun nampaknya pelanggaran dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Ngebos FC. Dan permainan dihentikan sementara oleh Bapak Wasit Zainul Nawitubulu karena
ada pemain yang mengalami masalah akan dilakukan atau bola drop ball yang dilakukan dan sudah dilakukan lintas garis tengah nomor 15 dari Aron Sinaganya umpan ke depan apa yang terjadi nomor 24 satu melebar ke sebelah kiri umpan tarik masuknya masih pemain dari nomor 16 untuk ketika pemain dari Aron Sinaganya terbahaya nampaknya mampu di sodor keluar lapangan dari pertahanan dari RLC dan kembali menghasilkan lebaran ke dalam untuk tim dari Ngepas FC. Lebaran ke dalam sudah dilakukan nomor 29 yang dibuji sekribu di sebelah kiri ada yang terjadi kembali dalam meninggalkan lapangan dan menghasilkan tendangan sendiri untuk tim dari Ngepas FC. Ngepesensi lalu kucing nampaknya akan melakukan tendangan penjuru sudah bersiap-siap kucing akan melakukan tendangan penjuru dari ngepesensi tendangan sudah dilakukan berbahaya terjadi kembali di sana namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan dan tendangan untuk tim dari RMCA penjaga gawang dari RMC akan melakukan tendangan gawang sudah mengambil anjang-anjang untuk persegian langkah tendangan sudah dilakukan nomor 25 bantukan melewati pemain belakang dari Nepes FC dan nampaknya bola meninggalkan lapangan lemparan di dalam sudah dilakukan angka yang dibutuh di tepi klub pemain dari RMC berarti cepat antara angka dan pemain dari RMC masih di marking oleh pemain dari RMC dan bola membentur pemain dari Nepes FC secara angka dan kembali lemparan ke dalam namun permainan sudah dilakukan umpan ke depan kurang sempurna dan kembali bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari RMCA. RMC balas serangan melalui pemain belakang nomor punggung 13 sudah dilakukan nomor 15 ada pemain dari ngepes di sana di tepi klub pemain dari RFC bebas ke belakang maksudnya bisa dibukul ke depan herding saja ke depan ada pemain dari RFC melebar ke sebelah kiri namun intercept dengan sempurna oleh pemain dari ngepes berbahaya ada angka di sana mendapat kawalan yang sangat ketat dari angka dan sehingga angka bisa dibukul ke depan berbahaya apa yang terjadi ada pemain dari ngepes lainnya shooting langsung dan namun masih tidak akurat dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari RMC. RMC bangsaan melalui penjaga gawang sudah dilakukan namun lagi-lagi patah di lapangan tengah umpan tarik masuknya kembali RMC nomor 12 bisa buka ke depan onset berbahaya apa yang terjadi shooting dan masih sangat lengah dan lemah sekali tendangan yang dilakukan oleh pemain nomor 15 sehingga dibiasai oleh penjaga gawang dengan mudah ngepersepsen kembali bangsa menyusul ke sebelah kanan nomor 29 yang dituju namun tidak mampu dijangkau bola dan kembali bola meninggalkan lapangan dan lempar tendangan gawang untuk tim dari RMCA. RMC bangsaan lalu pemain belakang sudah dilakukan ada pemain dari Ngepes FC kembali di kuasai oleh pemain dari RMC RMC bangsaan serangan terus berhasil ke depan melakukan penetrasi disodorkan ke depan berbahaya terjadi kembali ke depan kawan ada pemain dari RMC lainnya melebar ke sebelah sebelah kanan disodorkan ke depan maksudnya kurang cermat diamankan oleh pemain belakang dari Ngepes FC counter cepat yang dilakukan oleh pemain dari Ngepes FC langsung nomor 25 yang dibuju mendapat blok marking pemain dari RFC namun disodorkan ke depan dan kembali dalam meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk tim dari
Tengah bersatu, sudah dilakukan. Hanya bersatu, kuat saja. Umpan ke tengah. Masuk, ada sesendang serangan. Disadarkan ke depan, lagi-lagi. Poin tersebut yang sangat sempurna. Yang dilakukan oleh pemain belakang dari RS. Ada sesendang serangan, sudah dilakukan. Berbahaya dan apa yang terjadi play-on. Nampaknya berada tepat di sana. Apa yang terjadi dan masih terjadi serangan. Masih melebar dan masih selamat kawan dari Lepasasi. Lepasasi kembali membawa serangan dan nampaknya peluang yang sangat matang sekali namun tidak mampu dimanfaatkan. Dan nampaknya dari Fortuna belum berpihak kepada RLC. Kembali angka di kalah satu pemain. Apa yang terjadi dan lagi-lagi pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Rebus FC. RMCA mendapat ganjaran kartu kuning dari Bapak Wasit Zainal Nabi Deburu. Dan kembali tendangan bebas nomor 29 dari Rebus FC sudah bersiap-siap, sudah dilakukan satu langkah berbahaya heading dan apa yang terjadi namun masih membentur pemain belakang dan hanya menghasilkan tendangan pemburu untuk tim dari Rebus FC. Lemparan sudah dilakukan, angka yang dituju umpan ke tengah dan apa yang terjadi lagi-lagi dalam tangkapan penjaga gawang dan nampaknya tendangan gawang untuk tim dari RMCA. RMCA bangkrang sudah dilakukan, angka jauh ke depan berada tepat di sana berbahaya dan apa yang terjadi nampaknya miskomunikasi namun masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Tenggara. Saat ini diadakan oleh pemain dari RLC nomor punggung 10. Sudah bersiap-siap RLC Basran lalu tendang punggung. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Kembali ke depan kawal. Namun ada pemain dari Ngebus di sana. Masih Ngebus. Kembali ke atas tangan dari RLC, namun bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Ngebus FC. Masih sama kuat 0-0, kedudukan sementara untuk kedua tim. Dari Ngebus FC. Sudah dilakukan, ternyata pendek saja, namun mendapat marking satu pemain dari RLC. Masih mampu menguasai bola, bebas maksudnya, namun membentur pemain dari RMC dan kembali lembaran ke dalam untuk menggaring Ngebus FC. Ngebus FC bang serangan sudah dilakukan, berbahaya, ada nomor 9 sana, pasti bersih oleh pemain belakang sehingga bola meninggalkan lapangan berbunyi empat lembaga akan melakukan lembaran, sudah dilakukan, pendek saja, nomor 11 ada angka di sana, masih angka, berbahaya, apa yang terjadi? Bisa berada ke depan oleh pemain dari RSC namun bola meninggalkan lapangan. Ngebus FC imbang serangan sudah dilakukan, pendek saja, ada angka di sana, dikawal satu pemain dari RSC. Apa yang terjadi? Namun dibiarkan meninggalkan lapangan begitu saja dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Ngebus FC. Sudah bersiap-siap, pendek saja, umpan tarik maksudnya, lagi-lagi crossing dan apa yang terjadi? Kembali ke depan kawal, namun masih terjadi perebutan di sana, shooting dan masih sangat lemah. Shooting yang dilakukan oleh pemain dari Ngebus FC dan amanlah kawan dari RSC. Umpan tarik maksudnya, salah umpan, shooting dan apa yang terjadi? Namun kembali bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari RMC imbang serangan. Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, patah ke lapangan tengah, Ngebus mengambil alih serangan, masih Ngebus di kawasan dua pemain, ada angka di sana, umpan ke tengah, nomor 29, berbahaya, apa yang terjadi, mampukah angka lolos dari kawalan, namun ternyata, di Markila tidak mampu dijangkau dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Ngebus FC. Sudah dilakukan skrimi di depan kawan, berbahaya apa yang terjadi, namun satu saja ke depan lalu pemain dari RFC
melepas ke belakang, arang saya kembali ke serangan, umpan melebar, nomor punggung 13 yang dibutuh, namun kurang sempurna, ada pemain arang saya lainnya, nomor punggung 11, masih terjadi perbuatan di lapangan tengah, lepas punggung serangan, segeran layar dibutuh, umpan dari ke tengah, berbahaya, lepas dari kawalan berbahaya, dan apa yang terjadi, lagi-lagi ditangkap dengan sempurna, oleh penjaga gawang dari RLC. Kembali orang seimbang serangan, ada pemain dari Ngebos, namun masih terjadi perebutan dan apa yang terjadi play on, dikuasai oleh pemain dari Ngebos, umpan ke depan, ada yang terjadi dan namanya lagi-lagi, Angga terjebak offset dan kembali menghasilkan tendang bebas untuk tim dari RMC A. Arah seimbang serangan sudah bersiap-siap, sudah dilakukan angka jauh ke depan. Lagi-lagi, intercept yang sangat sempurna yang dilakukan oleh pemain belakang dari Ngebos. Masih terjadi perebutan di segel sebelah kanan. Menyusun ke segel sebelah kanan, pemain dari RMC mendapatkan dan apa yang terjadi. Lagi-lagi pelanggaran dan tim dari Ngebos FC. Dan namanya pemain mengalami masalah dari Ngebos dan pertandingan dihentikan sementara oleh Bapak Wasit Nenek Budobulu. Mudah-mudahan pemain tidak terjadi cedera yang berkelanjutan dan semoga mampu bangkit kembali, dan namanya sudah mampu bangkit kembali dan melanjutkan permainan. Pertama ini skor masih sama kuat untuk kedua tim, dan bersamaan dengan tendangan tadi maka usah sudah babak yang pertama dengan skor sama kuat alias kacamata 0-0 bagi kedua tim. Thank you.